Oke guys, balik lagi ke, bersama gue Van. Jadi di konten kali ini kita kedatangan skin baru, skin kolektor yang seperti biasa setiap bulannya bakal ada skin kolektor. Bener gak sih tiap bulan kolektor? Kemarin gue sempet lupa review one-one tapi udah gue jadiin short guys ya. Gue kelupaan banget itu. Oke, kita langsung lihat aja Popol kolektor guys. Gue jujur aja ini skin rada penasaran sih. Soalnya Popol tuh banyak animasinya dan ada anjingnya tuh ntar bakal jadi apa guys ya. Di sini seperti biasa Chow, Hylos, Change, Fanny. Ih, ada bom ini. Ada Digiang bom nih, lucu nih guys, Digiang bom nih buat elitnya. Ada Matilda, Gloom. Ah, seperti biasa yang gitu-gitu ya guys ya. Diamond gua di sini ada 39.300 ya, kita bulletin aja. Kita langsung gacha yang pertama aja, lewatin seperti biasa. Belum berkurang diamond kita, belum berkurang. Belum berkurang. Langsung aja. Oke, kita dapat. Belum dapat sih. Semoga aja nggak apes. Oke, gacha pertama kita dapat border, guys ya. Border. Kita gacha yang keduanya dapat apa nih? Kalau langsung dapat Popol lagi sih, guys. Udah habis 300 diamond ya, guys. Gacha. Dapat Matilda dikonversi jadi 50 token karena gua udah punya skinnya, guys. Oke, udah habis 300 diamond, guys. Oke, gacha lagi. Belum dapat. Dapat Hanabi dikonversi jadi 100 tiket, guys. Udah habis 1300 diamond, guys, tuh ya, kelihatan. 1300. Belum dapat lagi nih. Stiker. Oke, kita dapat stiker dikonversi menjadi BP 600 perak. Udah habis 2345. Aduh. Yang ini gua berharap cow sih, guys ya. Kita gacha gini aja deh. Yuk, let's go, bos. Kita berharap cow. Kita berharap Popol. Salah. Let's go, bos. Masih sisa 3. Aduh, enggak dapat, guys. Claim dulu. Kita udah habis 3000 diamond, oke. Ini gratis. 3000 diamond udah dikeluarkan, guys ya. Masih gratis kayaknya. Iya, masih gratis. Ya elah, ininya aja apes. Ini nggak mungkin sih kalau sampai dapet Popol sih, guys. 3, 2, 1. Ya elah. Rungkat. Dapetnya cow, guys. Dapet cow, guys. 39.000. Gila, gue udah habis 4K, guys. Lah, dapat hero-nya gue. 4.300-an, 4.600, guys ya. Mahal banget, kita lihat efeknya, guys. Bagus tampilannya ya. Warna-warni. Wih. Ini anjingnya dijanjian, ini anjingnya, guys. Si Popol, ih. Popolnya. Gue enggak suka yang Transformer, tapi yang ini gue suka sih tampilannya, guys ya. Ini bisa diam dulu, masain bibit. Bentar. Kita habis sekitar 5.600. Oh, emang skin kolektor tuh kalau hoki ya, guys ya. Mungkin ya emang kalau 1000 diamond bisa, tapi kalau hoki banget deh kayaknya, guys. Itu kayaknya satu banding seluruh pemain yang main Mobile Legends. Ini permainan bandar, guys ya. Jangan ketipu, cok. Ini skin kolektor tuh habis sekitar 3000 sampai 6000 diamond, guys. Buat kalian yang nggak tahu, 3000 tuh udah termasuk hoki banget. Emang kolektor ini mahal banget, guys. Oke, kita langsung review aja di rank, guys ya, pakai grafik ultra. Let's go. Oke, kita langsung masuk ke ih, anjingnya gede banget, guys. Ih, bagus loh. Tumben skin kolektor nih bagus tampilannya, guys. Basic attack, basic. Kenapa sekarang kolektor tuh rata-rata warnanya emang dibuat kayak gini ya, kayak Aloy, Zilong. Benar enggak sih? Hampir rata-rata dibuat kayak gini. Ih. Iya, anjingnya lucu banget kayak musang, guys. Musang ekor 6 ini. Lihat. Aduh, kelihatan gua. Kita BOD dulu, guys ya. Basic attack skill satunya. Oh, ada lambang anjingnya juga berubah, guys ya. G-stack-nya juga berubah. Wih, boleh-boleh ya. Wih. Cakep juga. Tapi jujur sih yang Transformer-nya menurut gue jelek, guys ya. Coba kita panggil skill 2.
Oh, ada efek lingkaran muter-muter merah, guys, efeknya. Kita lihat kalau anjingnya ntar pas gede sama trapnya, guys. Sabar ya. Kita panggil dulu lah, popol. Mati dia, guys, ya. Nafsu dia, bos. Nafsu dia, guys, ya. Biarin aja. Mati juga tuh di ting-ting-ting. Kita lihat trapnya, guys. Oh, trapnya juga oke loh, guys. Ini gue biasanya di review-review sebelumnya itu gue ngejelek-jelekin skin kolektor. Tapi yang ini menurut gue lumayan sih, guys, ya. Kalau dibilang bagus banget, enggak. Dibilang bagus, iya sih, bagus sih. Cuma kalau dibilang jelek juga enggak. Kalau untuk harga, anjir, ini creep gue dihabisin, coy. Udah ngebantai, guys. Mati. Rafanya nyasar, guys. Kita taruh creep di sini, guys, ya. Gue penasaran pas anjingnya gede sih, ntar gimana. Anjingnya boleh sih, ya. Gue paling seneng liat anjingnya sih. Berubah banget, guys. Pol sini, Popol. Sabar. Mega kill. Dapat kita ya, dapat aman. Ah, ini nih, ini this is it, guys. This is it. Kita coba ultinya, guys, ya. Ultinya. Anjingnya jadi warna merah, bro. Aduh, tapi gua mati, cok. Ini gara-gara nyoba ulti nih, bentar, guys. Ih, anjingnya jadi warna merah, guys, ya. Kita beli sepatu dulu deh. Boyot bet. Sabar. Anjingnya jadi warna merah ya, berubah ya. Benar-benar kayak musang, guys, kayak Naruto, guys. Ekor 9. Tapi enggak mirip sih, sebenarnya enggak mirip musang sih, guys, ya. Balik. Kita coba press lagi, guys, ya. Ih, ngecasnya. Bentar, gue penasaran liat cas. Oh, ada tongkat-tongkat terbang, guys. Sama apa ya, nyala-nyala gitu, guys. Wah, ini tim gue udah ngebantai gini, bro. Keren ya. Lumayan keren sih, guys. Efeknya. Tapi 5000 diamond sih cukup, bukan cukup mahal lagi sih, mahal ya, guys. Balik. Popol. Kita platingin dikit-dikit aja, guys. Menang, beda meter ratus. Oh, kalau kena injekannya kayak gitu. Ada suara ya? Ya, gue di flicker, guys. Aman sih, guys. Sabar, kita manggil anjingnya dulu. Ini gue pengen lihat trapnya lagi sih, kalau kena gimana. Nice. Gue penasaran trapnya sih, guys. Bentar. Sabar. Mana nih trapnya? Kalau kena, coba-coba kita pasangin gitu, guys. Kita lihat. Efek trapnya keren, coy. Kok anjing gue kok hilang? Matilah gue, guys. Keren, efek trapnya keren loh, guys. Ada kayak berdiri rumah-rumah, bukan apa ya, bukan rumah ya, apa ya namanya. Tuh, lihat tuh. Set, puter-puter, ada tongkatnya Harry Potter, guys, ya. Boleh nih, guys. Boleh. Gue udah serius banget nih, mantap. Udah mati tapi dia. Bar, nih gue miskin juga. Kita win talker ya, abis ini kita main critical. Gue settingnya ambil critical. Request backup. Launch attack.
Sakit juga dicicil beginian nih. Dikelir-kelir doang sama Patricknya. Iya, nice. Wah, ini rame banget, cok. Mati sih, mati ya, guys, ya. Tuh, satu hit lagi. Mati sih, mati, tapi rame banget, guys. Nabrak kita. Bagus sih skinnya menurut gue. Kita ini mah gagal meta PT bongkar turretnya, gagal guys ya. Gagal mempok gue tadi. Bahasa Inggris coba popolnya. Padahal pesan gue udah pakai bahasa Indonesia, guys. Mana ya? Enggak ada di sini. Oke, kita press lagi. Oh, baterainya di atas. Kita PT meta bongkar turret aja guys ya, pakai popol. Jebol-jebol nih by the way. Ih, ininya bagus banget loh, lihat tuh. Just... Ih, bagus ya. Bagus ya, bro. Bagus, guys. Ada kita push aja, split push, guys. Bongkar turret, bongkar turret, bongkar turret. Udah cukup ada di grill, guys. Gak jebol dong. Sabar, kita sabar aja. Farming lo aja, guys. Di grillnya mana ya? Jangan bilang di bawah gua nih, guys. Anak di grill. Kosong sih. Oh, itu bro. Oh, sini. Ih, keren banget ya. Lihat pas anjingnya gede, guys. Widih, garang sih, gue liatnya garang, guys. Cuma ini kalau misalnya skin ini ya, cocok nih. Sebenarnya collab tuh sama ini, guys, Naruto, guys. Kiba, Kiba. Kan belum punya anjing, guys, ya. Lor aja. Let's go, lor aja. Gather at the Lord. Teng tereng tererereng. Kayak gue bronze 4 dari 18, guys. Dilihat-lihat kayak gue bronze. Gak ada rasa ya? Selalu dulu kali ya? Kok gak ada rasa ya popol gue, guys? Karotnya. Oh, Domi ini Thunderbelt, guys, pantes. Langsung 2 ini, 2 physical defense. Ini apa ya, lambang singa di sebelahnya tuh apa ya, guys ya? Gak bisa dipencet. Langsung gigit dia popol. Idih, cakep banget, guys ya. Cerot. Game ini gue cuma review popol, bener-bener the review popol, guys ya. Gak ngapa-ngapain. Let's go. Gue terakhir tuh main popol tuh sering tuh kepolak di zaman popol tank. Jadi tank. Akhirnya kita double kill, bro. Triple kill. Nah, ini waktunya kita bersinar, popol. Aduh, mati langsung dia. Doa dulu deh. Doa dulu deh, guys. Oke, langsung aja end, guys ya. Untuk skin popol ini gue kasih nilai dari sekian lama gue kecewa sama skin kolektor, guys ya. Kolektor, tapi nggak semua kayak gini sih. Dirot bagus sih kemarin ya. Yang mungkin gue ngerasa jelek tuh Lois Zilong sih, guys ya. Ini untuk skin kolektor popol Koopa ini menurut gue kasih nilai 8,5 lah, guys. 8 deh. Bagus lah, bagus, sekedar bagus, tapi nggak bagus sampai wah banget gitu. Dengan harga gua habis 4.500 diamondan, guys ya. Menurut kalian ini popol ini nilainya berapa, guys? Menurut gua 8 lah. Oke lah, guys. Ini oke banget menurut gua. Transformer soalnya menurut gua jelek, guys, yang transformernya. Oke, segitu aja. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa juga di-share. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye.